Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kembali lagi bersama Kang Jamus Channel di toko Brewok Elektronik bagian bangunan lur. Ini yang di atas sudah mulai pasang batako, ini sudah segini tingginya lur. Dan untuk yang sebelah itu pasang batakonya sudah siap, tinggal pasang besi untuk balokan lur. Panas banget cuaca untuk hari ini. Sudah satu minggu tidak hujan, jadi panas pol. Untuk pekerjanya yang di atas sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang. Wes delu teh pokoke ndang mari. Dan untuk hari ini Mas Bri kedatangan tamu dari SMK PGRI 3 Malang lor, yang akan menimba ilmu tentang audio di sini ya. Baru saja sampai. Loh, lah kok wis setengah rolas wong? Wis wayahe. Wis sholat-sholat dilungkas balik wisan niki. Jam loro. Jadi untuk adukan semen pasang batako ini hanya pakai semen saja lur, tapi pakai semen dinamik dan untuk cornya memakai gresik ya. Untuk cuaca satu minggu ke belakang ini memang tidak hujan ini, panas banget. Jadi usai ini satu ketinggian orang ya, lebih kurang 1,5 meter sudah selesai pasang batakonya, nanti dicor dulu ya, baru dilanjutkan untuk pasang batako selanjutnya. Dan memang untuk hari ini terasa banget panasnya loh ya, terasa banget pokoknya. Untuk aktivitas di penggilingan batu masih berjalan di siang hari ini. Informasikan untuk yang bawah yang di cor kemarin itu bambunya belum dibongkar ya, menunggu keringnya baru dibongkar ya. Jadi Kang Jamus untuk hari ini menginformasikan seputar bangunannya Brewok Audio sampai mana, arep datar mbuh ketemu mbuh ra iki lur ya. Jadi acaranya kerja ini nganti jam loro wae, tapi tidak istirahat ya, dari pagi sampai jam 2 tidak istirahat. Kemudian nanti kita sepil yang di bawah itu yang baru siap pasang batokonya, sudah sampai mana ya. Oke. Dan untuk yang di bawah ini sudah dipasangi anjatan lur. Begini untuk persiapan masang besi beamnya ya, besi balokan yang di tengah dan juga di pinggir ya. Itu yang di pinggir sekali itu ada kayu-kayu untuk meletakkan nanti waktu pasang blabak loh. Itu yang kelihatan itu ada kayu-kayu reng itu ya. Kalau sudah gini memang prosesnya agak cepat, pasang balok besi yang bawah dulu, taruh blabak dulu lur, kemudian nanti baru dipasang besinya bagian yang tengah ini ya. Ini besinya, kemudian pasang blabak dan kayunya sudah dicor, baru nanti akan dilanjutkan dengan pemasangan blabak pinggiran dan bisa dilanjutkan untuk pemasangan kayu-kayu dan blabak untuk ngecor dak. Kita lihat untuk besinya sudah dirancang belum bro ya. Ini tempat merancang besinya ada di sebelah sini, gudang sebelah belakang ini loh. Tempatnya yup.
Ya. Tempatnya Yub. Nah, gini. Di sini tempat untuk memberikan bagel ini. Bagel-bagelnya sudah standby semua. Tinggal ngerakit saja, merancang baik. Nah, ini. Nah, ini untuk besi balokannya sudah ready. Di sini pakai besi berapa ini? 12 ya. Campur dengan 10. Dan ini yang sebelah sini memang sengaja nggak diikat untuk memudahkan ini memasukkan ke sambungan yang sebelahnya yang sudah ada besi pencantolan dari sebelahnya yang baru saja dicor itu. Dan ini yang panjang ini untuk balokan yang menghadap ke utara di dinding itu loh ya. Kalau yang besinya banyak ini untuk balokan tengah. Ini. Ini sudah ready semua, tinggal angkat dan pasang saja nanti kalau sudah tayapannya itu dipasang ya. Dan untuk yang atas itu ikat batunya sudah sampai segitu itu cepat bercor nanti sudah bisa disamakan dengan yang sebelahnya itu. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe Jamu Channel. Ya. Untuk acara hari ini ya. Acara hari ini sudah mau adzan zuhur ya di wilayah Serengat sini. Untuk besinya sini, besinya sudah ready semua di sini, Lur. Dari bagel dan besi 12 sudah ready di sini semua. 10 juga ada. Jadi prosesnya akan cepat pembangunannya ini karena banyak orang yang kerja juga. Mananya kalau siap yang itu sudah ready juga toko kelima Brewo Audio. Keempat ya, keempat. Dan disambung lagi dengan toko yang sebelahnya, toko kelima yang bawahnya sudah siap pasang batako ya, tinggal pasang balaan besinya dan juga nanti daknya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung Kang Jamu Channel di tokonya Brewo Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti kita sepil yang di bawah itu yang baru siap pasang batokonya sudah sampai mana ya. Oke.